sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa apa ya Pak Dri ya? Nah, selamat siang kawan-kawan YouTube. Hari ini kita mau bikin vlog lagi, kita mau kirim mobil lagi. Jadi terima kasih atas doanya juga, karena akhirnya kita setiap minggu pasti bisa kirim mobil satu atau dua unit. Nah, mobil yang kita buatkan video vlognya ini hanya mobil yang kita kirim. Jadi kalau pembeli yang langsung datang dan ambil langsung bawa sendiri, kita biasanya enggak liput. Hari ini kita kirimnya ke Pasuruan, ke rumahnya Bapak Insa Alatas. Insa Alatas ini masih muda orangnya, dia beli mobil ini cash kemarin ya. Harga mobil ini lepas di harga 87,5 juta. Posisi mobil masih standar. Teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ada tambahan apa-apa, masih fog lampnya masih belum ada. Kemudian velgnya juga masih velg kaleng standar gini. Spion juga masih spion standar. Ya, semuanya masih belum ada. Intinya artinya mobil ini memang dibeli kondisinya standar. Untuk interiornya, teman-teman bisa lihat ke dalam. Boleh dari situ, Pak. Pak Tri, tempat uangnya di sini nih. Ini tempat uang kan? Ini tempat uangnya Pak Tri, Bos. Interiornya kondisinya bersih seperti biasa. Ya, saya coba juga nih lampu kabinnya, lampu baca ya. Oke, nyala. Ini sun visor-nya lengkap dua. Untuk head unit masih pakai unit bawaannya pada waktu jadi taksi ya. Merknya Sony, tapi ini single din. Kemudian AC dingin. Untuk speedometer odonya di 204.687, 204.000 ya. Kalau taksi ini sebenarnya terhitung pendek. Jadi rata-rata memang gen 3 nya kita, kalau yang kita lepas di tahun ini, memang rata-rata odometernya pendek 200 ribuan, nggak nyampe 300 ribu. Untuk jok, joknya rekondisi sama, bagus jadinya. Dia rapi, nggak ada bekas guratan atau kelihatan kusam itu enggak. Oke, atap kabinnya juga bersih ya. Dari belakang mungkin, Pak. Nah, ini yang di kabin belakang. Nah, bersih. Atap kabinnya bersih. Kalau gen 3 dia lampu baca cuma ada di depan. Sementara di sini lampu kabin enggak ada. Kalau yang gen 2 kan ada lampu kabin di sini. Jadi memang plus minus sih interiornya antara gen 2 sama gen 3. Ini headrest-nya lengkap ya. Ada tiga. Kalau gen 3 headrest itu ada 3. Kalau gen 2 dia headrest-nya cuma ada 2. Enggak ada yang tengah ini kalau. Tuh, kemudian untuk lainnya itu aja sih kira-kira mobil ini. Kita lihat bagasinya ya, sambil ngecek kelengkapannya. Untuk bagasi juga bersih, sudah siap semua. Kita masih ada terpasang ini pelindung panas kalau di bagasi ini ya. Ini sebenarnya untuk meredam aja sih sebenarnya, biar enggak bengung. Terus ini ada toolkitnya dari itu 2000. Ini dulu dibeli pada waktu masih baru, dia dapat toolkit itu, sekarang kita kasih ke pembeli. Kemudian ini untuk bagasi, ban serep juga bersih, alat-alatnya juga ada di sini. Oke ya, kira-kira itu mobil ini. Oh iya, ini velg sebenarnya kalau dipasang sini cocok, tapi orangnya nggak beli. Itu ya, kira-kira kurang lebih itu mobil yang akan kita kirim hari ini. Oh iya, ada tambahan, dia satu sudah pasang alarm. Nih, udah pasang alarm. Ini alarm bonus ya, Pak Tri ya? Alarmnya bonus dari Pak Tri. Jadi kalau teman-teman beli mobil di Pak Tri, bonus alarm. Masa cuma alarm sih, Bos? Oh iya, Pak Tri minta tolong buka kap mesin untuk rumah mesinnya. Masih nggak ketemu ya, kalau buka itu susah ya. Bapak, masih susah kalau buka kap mesin. Ini rumah mesinnya, akinya baru. Terus bersih seperti biasa. Memang ada beberapa bagian di mesin yang juga dicat ulang biar kelihatan bersih. Kemudian rumah mesinnya juga dicat. Kemudian ada lagi sih, nggak ada tambahan lain kalau rumah mesin. Lampu-lampu juga nyala semua. Terus kita cek juga air-airnya, lupa. Radiator sudah, liper udah. Oke. Sama ini minyak, minyak rem. Nah, udah. Oke, mobil. Itu aja teman-teman. Kita akan ikuti perjalanannya Pak Tri kirim ke rumah pembeli. Nanti serah terimanya seperti apa, testimoninya juga. Oh iya, lupa. Untuk berkas surat-surat.
Nih, berkasnya ada di sini. Yang diserahkan ke pembeli nanti pada kwitansi. Kwitansi pembayaran terus pelepasan haknya. Ini yang teman-teman gunakan nanti untuk proses balik nama ya. Terus ada STNK. Terus ada BPKB. Terus masih ada enggak ya? Pak, kartu garansi mana? Di meja. Ya, kartu garansinya. Ya, jadi itu dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk mendukung channel ini biar berkembang, jangan lupa kasih komentar yang membangun, kritik yang membangun. Enggak positif enggak apa-apa, yang penting membangun. Jadi baterai. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Pak Trisino, Mr. Surprise. Pas Jumat ini saya berangkat ke Pasuruan antar unit Gen 3 Mas Mirza yang di Pasuruan. Sekarang jam berapa? Setengah satu. Bisa ikuti perjalanan nanti selanjutnya. Kita akan langsung masuk tol merah. Turun gerbang tol Pandaan. Nah, ini kita sudah nyampe di tempat rumahnya Mas Iksa. Ini ditunggu di pinggir jalan suaranya biar gak bingung. Selamat sore Mas Iksa. Terima kasih sudah bersedia menunggu untuk beberapa hari ini ya, karena untuk menyiapkan unitnya ini betul-betul kita siapkan. Mohon ini cek mungkin unit-unitnya, nanti kekurangannya apa sebetulnya. Saya minta tanggapannya Mas Ibsa nih untuk unitnya X Blebet ya. Secara visual sih bagus, masuk. Oke, ini akinya saya kasih baru ini Mas. Ya memang ini sudah ukuran standarnya. Kalau lebih besar nanti juga takutnya efeknya di dinamo starter ya. Mungkin bisa dicek lainnya di sini. Dongkraknya di sebelah kiri Mas. Dongkrak ya. Nah, sini. Dongkraknya di sini, ya. Nanti kalau ngambil ini dikeluarkan ditarik ke depan. Nanti kan ada motornya di belakang dua ini, dicepet ini, tarik terus kendorin dari sini. Untuk bagasinya bagasi. Ini ada toolkitnya. Nanti kalau kan untuk emergency ya. Ini masuk standar dari Toyota. Ban serepnya ini sama kunci dongkraknya, kunci rodanya sama. Sama ini kartu garansinya nggih. Nanti mungkin kalau ada apa-apa ya semoga aja enggak ada kendala. Nah, ini nanti berlaku untuk 6 bulan. Kalau bisa nanti direkomendasikan mungkin ada saudara, ada teman ya, nanti bisa hubungi saya Pak Supres nanti. Terima kasih Pak Isa sudah memilih unit kami. Halo, selamat siang.
kita lagi ada di base campnya Bios Limus Surabaya. Ah, ini ada Om Kifri, belakang ada Mas Sinung. Terus, ah, ini siapa nih? Mister Surprise. Ini ada Mbak Adel. Terus Mas Kahar ada di sini. Ini ekspedisi dia. Ini ada teman-teman sales timnya Bios Limus SBY. Kita base campnya di Bluebird Pool Kenjeran ya. Mereka juga ada akun Instagram yang sering kita tag juga, ada Garasi Pios yang pakai batik. Terus itu ada Raffi. Terus ini Pios Limus 19, cewek sendiri, kecil sendiri. Jadi teman-teman untuk di lapangan ya mereka ini yang sales resmi kita. Ada juga sih channeling lainnya, showroom di Sidoarjo sama Bangkalan plus Gresik ya. Nah, jadi hari ini ceritanya kita mau vlog lagi buat kirim mobil, kirim kemana Pak Tri? Pasuruan. Yang kita kirim hari ini Vios Limo Gen 3 warna hitam metalik ya.